Kalau kau tengok rim aku, memang kotor lah. So, kita tembak je dengan air ni. Ha, tengok bezaan dia. Ni kotor, ni bersih. Ha. What's up guys, selamat datang ke Azimboh channel. Okay, untuk video kali ni, aku nak basuh kereta guna water jet. Ha, nak tahu macam mana? Jom kasi layan. Oh, sebelum korang layan video ni, aku nak share korang satu produk yang terbaik punya. Silicone Tyre Shine by Azimboh channel. Produk ni kilat dia memang tahan lama. Silicone Tyre Shine ni juga kalis air. Peratus pure silikon. Yang paling penting, kereta korang akan jadi smart bila guna Silicone Tyre Shine. Silicone Tyre Shine ni juga boleh mengelakkan dashboard. Okay guys, kalau korang minat untuk dapatkan Silicone Tyre Shine by Azimboh channel, kau boleh tekan link dekat bawah, dekat description. Okay, sambung tengok. Okay guys, ini dia water jet yang aku dah beli. Dia nama Bossman BPC1070. Sebab apa aku beli water jet ni? Sebabnya memang dah lama gila lah aku mengidam nak beli water jet ni. Lagi satu, aku memang dah lama gila tak basuh kereta. So, dengan adanya water jet ni, dia dapat memudahkan kerja lah. So, lagi semangat lah aku nak basuh kereta lepas ni. Okay, sekarang ni jom kita kasi unbox dulu. Jom kasi layan. Okay, sekarang ni jom kita kasi unboxing dulu. Ha. Okay, sekarang ni kita dah siap set up kita punya water jet. So, aku dah pasang dia punya nozzle yang panjang ni. Lepas tu, aku dah sambung air. Pertama air dia direct pada paip. Lepas tu, plug. Dah sambung plug. So, kita buka dulu paip. Okay. Lepas tu, kita bagi, kita jangan on lagi, kita buka dulu. Bagi dia keluar dulu, air ni. Okay, rasa macam dah okay. So, sekarang ni kita on switch. Dia ada sekali. Lepas tu, sekarang ni dah boleh. Dia mancun. Oh, kuat juga air dia. Kalau korang tengok rim aku, memang kotor lah. So, kita tembak je dengan air ni. Ha, tengok bezaan dia. Ni kotor, ni bersih. Ha. So, sekarang ni aku nak basahkan dulu kereta ni. Basahkan dulu. Lepas tu, aku akan letak dia punya nozzle untuk sabun. Ha, lepas kita dah sabun, so kita akan bilas sekali lagi. Ha. Tengok bersih tak bersih guna water jet ni. Okay, jom kasi layan. Okay guys, cara guna water jet ni senang je. First sekali, bila korang dah set up panjang macam ni, so dia ada, dia boleh pusing kat depan ni. Macam ni air laju, terpusing. Dia bersambung panjang, bulat. Lepas tu kalau nak gunakan sabun, tolak ni ke bawah. Cabut.
masukkan sabun dalam ni. Lepas tu cucuk balik. Ha. Lepas tu. Wah, nanti sabun akan jadi buih lah. Ha, kejap lagi aku akan tunjuk dekat korang. Okey, jom kasi layan. Okay guys, ha, sekarang ni body dah kering. Ha, so sekarang ni aku nak kilatkan tayar guna silikon tayar shine. Ha, kalau kau nak dapatkan silikon tayar shine ni, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. Ha, so untuk guna silikon ni, ha, kau pastikan tayar kau orang kering dululah. Macam ni kena mana kering sebab silikon tayar shine ni dia kadis air. Ha, so kalau tayar kau orang masih basah, ha, so nanti dia tak berapa melekat lah. Ha, bila dah kering macam ni memang terbaik lah kalau nak guna. Ha, so sekarang ni jom kasi kilat dulu. Ha, siap polish. Ha, memang kilat bosku. Ha, silikon tayar shine. Ha, kalau kau nak dapatkan silikon tayar shine, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. Ha. Tengok tayar belakang. Barulah handsome. Ha, satu lagi kalau kau nak dapatkan stiker. Saya mungkin kecil, jangan beli saya. Ha. Boleh tekan link Shopee dekat bawah juga. Ha. Huf. Handsome. Terbaik. Okay guys, ha, settle video kali ni. Ha, so aku cuma nak tunjuk lah aku basuh kereta guna water jet. Ha, so kalau korang beli water jet ni, ha, korang tak perlu pergi kedai lagi lah. Jimat masa, jimat tenaga, yang paling penting jimat duit. Ha. Okay guys, ini saja aku dapat share pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, komen dan share. Okay, bye bye.